Welcome to Viral News and Entertainment. Here you are, smile. Sikit-sikit ke rakyat, sikit undang-undang. Pasal sekian, undang-undang, penjara sekian. Sedih, Neng. Nanti kami makan, Pak. Nanti kami bicara. Benar, menjara ngade gaji bulanan. Dah hati kami bikin di PT semuin. Betul, Bi. Dah salah lagi. Viral News and Entertainment. Nak berkepentingan suruh pulang. Pak Caman, Keo, jangan diam Pak Caman. Kita sudah selesai. Keo, Pak Caman, jangan tinggal diam. Kapal, kapal negara mana? Telepon aja. Jangan ngomong aja Pak Caman. Jangan hati nih. Tolong panggil kami nih. Jika sebelumnya aksi penolakan kapal isap produksi ini dilakukan oleh para nelayan yang tergabung dalam persatuan nelayan yang berada di pesisir pantai Air Antu, kemudian pantai Tuing hingga ke Matras, kali ini aksi serupa dilakukan oleh para ibu-ibu di Desa Mapur. Aku enggak anak udah jadi polisi ya, karena ada berduit. Karena ada duit itu ujung aja yang parah. Biarlah Pak. Para ibu-ibu ini dengan tegas menolak kehadiran kapal isap produksi. Mereka menyatakan mengancam keselamatan habitat laut dan mengancam kehidupan mereka karena kehidupan mereka tergantung pada hasil nelayan atau hasil tangkapan ikan, dan tangkapan ikan itu sendiri berada di pesisir pantai Air Hantu. Mereka menyatakan selama ini suami-suami mereka dalam melakukan penangkapan ikan sebagai nelayan tidaklah sulit ke tengah laut karena air jernih dan belum terkontaminasi atau tercemar dari kotoran apapun. Jika kapal isap produksi ini beroperasi di pantai Air Hantu, mereka khawatir dan mereka memastikan air laut akan keruh hingga ratusan meter bahkan milan. Dan inilah yang membuat para nelayan di sekitar Air Hantu dan sekitarnya sulit untuk melakukan penangkapan ikan karena mereka harus melaksanakan penangkapan ikan ke tengah laut, dan ini sangat membahayakan bagi para nelayan yang berusia lanjut. Para ibu-ibu ini berharap pemerintah ataupun pihak aparat penegak hukum segera mengambil tindakan dan menarik kembali kapal isap produksi ini. Mereka juga berharap PT Tambang Timah Terbuka segera melakukan penarikan kapal isap produksi ini. Sikit-sikit ke rakyat, sikit undang-undang, pasal sekian, undang-undang, penjara sekian. Sedih, Neng. Gak ada puas-puas dengan rakyat. Nurah rakyat tenang. Mengayumi kami, Pak. Nurah kami ini mati. Betul. Biar kami tidak akan lagi. Tidak salah lagi. Rakyat tenang, tenang. Saya kasih nampak, kami tenang.
benar. Menjarang ade gaji bulanan. Darah tika bikin di PT semuin. Betul bi, tidak salah lagi. Suruh kami makan tanah. Thank you for being with Viral News and Entertainment.